Coba ku tengok nih. Menurut kau, setuju tak dengan tindakan Qatar di opening Piala Dunia? Sebenarnya mereka melakukan itu atas dasar agama. Kalau hukum Islam melarang adanya perilaku LGBT di TV nih, jadi biarkanlah mereka melakukan apa yang mereka yakini. Jadi menurut Pak Bumba, kalian tuh jangan panas dalam demam encok bagel ini asam urat rematik sampai marah karena kebijakan kayak gitu. Karena wajar lah, di setiap negara ada aturan masing-masing. Ibarat bertamu ke rumah orang, mustahil kita yang ngatur empunya rumah. Jadi tamu tapi tak tahu diri, ya pandai kena usir, kena marah, kena siram, kena friendzone, kena suruh keluar rumah. Jangan nak main playing victim, playing station, playing peta umpet, playing dutchman. Jangan, karena itu salah engkau, karena tak taat dengan regulasi. Menurut Pak Bomba, sudah-sudahlah. Saya pribadi tak membenci pelaku LGBT TV, tapi saya hanya tak suka dan tak setuju dengan perilaku mereka. Tolong bedakan antara pelaku dan perilaku. Dari itulah dia, kadang banyak orang ni tak bisa bedakan yang mana pelaku, yang mana perilaku. Jadi disamakan semua. Padahal semua orang bisa berubah jadi lebih baik, asalkan kita bisa fokus ke perilaku. Tapi kita doakan sajalah semoga saudara-saudara kita bisa menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Amin. Tak apalah, kita doakan dia jadi lebih baik daripada kita doakan berak warna-warni tiba-tiba jongkok langsung keluar ping-ping, kan tak seru juga. Pandai teperanjat, teperlantik, teperangkap, terkejut anak orang tuh.